warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Nisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih Ayu Ting Ting yang lagi makan siang nih. Wow, cool. Di sini Ayu Ting Ting terlihat lagi makan di restoran ya. Seperti yang sangat menikmati nih Ayu Ting Ting di sini. Wah, enak banget nih kayaknya dagingnya. Dan di sini kita lihat sendiri tuh ya Ayu Ting Ting melahap makanan yang ada di mejanya. Ayo Ayu Ting Ting sehat selalu ya. Cantik banget deh, bersih-bersinar banget ya. Sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini ada Elsa Omri yang sangat bahagia nih diberi hadiah sepatu oleh Ayu Ting. Dan di sini Elsa memberikan caption thank you my love Ayu Ting Ting. Wow, sepasang sepatu berwarna hijau dan biru. Terlihat sangat cakep banget ya sepatunya. Terima kasih my lovely Ayu Ting Ting, begitu tulis Esa di instastory pribadinya. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru kemarin juga Esa memposting fotonya bersama Ayu Ting Ting dengan caption my lovely juga. Sehat selalu ya untuk Esa dan Ayu. Semoga persahabatan kalian tetap terjalin dan terjaga sampai kapanpun ya. Mimin doakan semoga kalian selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Berita yang selanjutnya, di sini kita akan melihat nih kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Bilqis Humairah Razak hari ini ya. Wow, senang banget nih Bilqis kemana-mana ditemenin sama bunda tersayangnya ya. Weekend yang sangat menyenangkan kalau liburan dan jalan bersama kedua orang tua dan juga sanak saudara. Beruntung banget ya Ayu Ting Ting mempunyai keluarga yang kompak dan juga solid nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan semua keluarga. Mimin doakan selalu bahagia. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat nih ya perkembangan Bilqis Humairah Razak yang dilahirkan dari seorang wanita yang sangat kuat dan sangat penyayang nih. Strong banget ya untuk Ayu Ting Ting bisa membesarkan buah hati tercinta seorang diri. Mungkin banyak sekali cobaan yang dialaminya, banyak sekali gangguan serta hambatan, tapi Ayu Ting Ting tetap tegar menghadapi apapun yang terjadi. Sehat selalu ya nak, sehat selalu juga untuk Ayu Ting Ting. Lihat di sini berlinang air mata nih Ayu Ting Ting ketika merayakan ulang tahunnya Bilqis Humairah Razak. Semoga cita-cita Ayu Ting Ting mendapatkan suami yang baik, perhatian dan juga sayang dengan kedua orang tua serta anak tersayangnya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pesan Mimin untuk Ayu, jangan dengarkan apa kata netizen yang kurang mengenakan ya. Pokoknya tetap semangat untuk merubah hidup menjadi lebih baik dan selalu sayang sama Bilqis. Semoga Bilqis suatu saat nanti bisa menjadi anak yang solehah ya, bisa membalas semua kebaikan bunda dan bisa menjadi anak yang berbakti. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wanna be.